lagi di Earth Channel. Hari ini kita mau bahas apa nih, Vin? Aduh, apa ya? Ya terserah lu dah, gua ngikut dah. Kebetulan hari ini di belakang ini ada dua mobil, ya bisa dibilang stand-stand gitulah kayaknya. Stand-stand itu masuk, ya nggak? Iya, benar. Nah, jadi gua pengen nanya nih, kalau menurut lu, apa sih itu stand? Ini mau melalui teori yang benar atau salah nih? Yang benar dong, masa kita ngasih tahu yang salah, ya nggak? Oke, yang benar ya. Kalau menurut saya, stance itu kan kata plesetan dari stand, S-T-A-N-D, stand ya. Stand itu kan berdiri. Yep. Jadi kalau menurut saya sendiri, stance itu adalah cara posisi mobil berdiri. Berdiri. Alias dia parkir, dia dilihatnya seperti apa, itu stance menurut saya. Jadi kalau di Indonesia sendiri, saya lihat aliran stance itu kan pada dominan dengan mobil yang harus pelek-pelek celong, harus tripis mungkin kan, yang lagi musim kan begitu, lebar-lebar. Emang sih lebar, semakin mobil punya kaki-kaki lebar itu pastinya lebih montok terlihat, bahenol gitu kan. Nah, kayak siapa tuh yang lagi diperjualbelikan, Vanessa Angel, gua suka sih kayak begitu kan. 80 juta bro. 80 juta bro, 80. Nah, akhirnya kalau saya sendiri lihat, ya kalau stance itu emang ya berdasarkan posisi berdiri itu menurut saya melihatnya gitu kan. Cuman yang nggak tahu menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gua sih sebenarnya itu, kalau ditarik mundur lagi, itu kan dulu musimnya disebutnya Hella Flash kan, terus dibilang-bilang ada gayanya pok lah, ada yang slam, tap, flash, fitment baru-baru ini sih ya fitmentnya, terus ada juga Maxi Flash kan, Maxi dulu Flash, sampai ke Hella Fail. Hella Fail. Terus tarik mundur lagi, sebenarnya kalau gue lihat zaman-zaman dulu tuh udah ada kayak gini, namanya Euro Look. Euro Look ya. Bener kan? Ya, ingat gak lu? Oh iya. Euro Look kan. Nah, Euro Look. Nah, makanya kalau menurut gue sih sebenarnya balik lagi penyebutan aja sih ya. Penyebutan. Jadi kan ini kan ibarat kayak selengehan kata stance, stand itu apa? Berarti kan stance mungkin ya. Ya, terus sama dibantu sih mungkin kayak istilah kasar sekarang kan yang bener-bener salah satu web yang lagi ngebahas gitu kan, ya itu kan Stance Nation kan. Stance Nation. Ya, jadi istilahnya kalau kayak anak-anak hype juga kan, namanya hype itu sendiri pun gara-gara dulu nama medianya hype kan namanya. Iya, padahal mungkin gaya-gaya street sebenarnya. Gara-gara street. Jadi menurut gua sih gitu sih sebenarnya. Ya, setuju sih kalau ngeliat sejarahnya sih kayak pastinya begitu ya. Iya. Kayak sekarang kan aliran apa tuh kalau pakaian hype beast ya? Iya, hype beast kan. Hype kan emang dari dulu kan penyebutannya. Itu sih kalau kata gue. Terus gimana nih? Kalau gue lihat mobil lu nih, mungkin dari gaya-gayanya masih gagal move on sama JDM nih. Ya, begitulah namanya korban salah aliran. Tapi enggak sih, saya suka sih aliran saya. Oh, enggak salah aliran sih sebenarnya kata gue. Cuman kan dulunya balik lagi, saya seneng JDM, ya kan? Saya seneng JDM-an, akhirnya belilah spek ini NK RPF1 kan saya punya nih, balik JDM. Lebar berapa nih yang ini nih? Depan 9,5, belakang 10,5. Gitu, ET 22 ban, tapi saya nggak mau terlalu narik. Soalnya buat saya kalau ban narik itu, kalau posisi mobil dilihat dari belakang atau ke depan itu seperti kurus ya. Oh iya. Yeah. Jadi saya lebih suka kalau emang pelek saya kurang lebar, saya nggak terlalu kasih ban yang super narik itu gitu. Jadi untuk menjaga proporsi menurut saya gitu. Gitu sih kalau mobil saya yang stance ini. Ini soalnya juga mobil benar-benar utama lu kali ya? Bukan utama, ini mobil pertama saya, cinta pertama saya loh ini. Cinta pertama. Ini kan tadinya tuh kepikiran kenapa bisa stance, ya dibilang stance kan ya. Awalnya mau JDM. JDM itu saya pikir agak sedikit kejam. Pasti kan performance juga kan. Nah, kebenaran tadinya mau nge-JDM, saya dapat lagi Galen. Nah, yang satu itu saya punya dari orang tua saya itu dikasih bahan mobilnya dulu kondisinya. Tapi kan mikir lagi, masa yang satu JDM, yang satunya JDM lagi kan nggak mungkin dong. Pasti kan stance kan. Ya udahlah, akhirnya coba-coba tuh pasang air suspensi gitu kan, pelek ya. Untungnya cukup memadahi lah kalau untuk ET22 ini. Tapi fitmentnya dapat banget sini. Nyobain dikit-dikit fender tulips lah. Ya. Biar kayak di US-US gitu kan, lagi seneng aliran fender tulips. Mobilnya juga sama kayak fender tulips. Iya. Kalau gue sih emang maunya begini. Oh, gitu. Yeah.
Jadi gimana, Dik? Sekarang kalau tadi lu udah nanya-nanya, gue tanya dulu nih. Oke, boleh. Gimana? Nah, ini dengar-dengar katanya ini turbo, ya kan? Iya. Bodi type R, fender ya begitu. Ini gimana nih? Ada apa ini dengan aliranmu ini? Sebenarnya kalau gue sih dibilang kejebur sih ya. Kejebur, ya. Maksudnya awalnya pengennya kayak velg lebar, ersas, terus ya repaint terus udah gitu, that's it gitu. Cuman makin lama kayak ya balik lagi, dulu mobil gue cuma satu ini kan. Ya udah gue habisin di sini aja terus semua yang gue pasang. Kalau kata gue cocok gue pasang. Ada kayak keinginan sendiri nggak kalau lu punya mobil JDM gitu? Gue pengen. Waduh, jadi gimana nih? Kayaknya gue sih pengen sih, sejujurnya sih nantang lu sih, bikin mobil JDM lu kayak gimana sih? Sejujurnya, gue pengen nantang sih. Kalau gue kan emang aliran dari awalnya kan mainan JDM tuh. Nah gue sendiri capek nih sekarang ditanya-tanya lu terus kan. Gantian dong, sekali-sekali lu yang bikin JDM, gimana? Diterima gak nih tantangannya nih? Gue terima, tapi gak di mobil Jepang gimana? Gak apa-apa, asik juga sih. Itu mah aliran mau itu entah mobil Jepang, mau mobil Eropa, Italian, apa, terserah. Yang penting gue tantang, gue pengen lihat lu mainan JDM kayak apa. Boleh, boleh. Kalau yang penasaran, ikutin terus channel kita. Kampret nih emang nih orang ya. Pak, kali kan harus memberi tantangan, Pak. Harus mencoba sesuatu yang berbeda. Boleh. Dari seseorang yang sudah tidak menganggap kita. Iya sih. Kok jadi urusannya ke situ lagi ya? Jangan bahas mantan. Aduh, gimana nih? Aduh. Iya. Boleh. Gimana tuh tantangannya tuh? Gua terima. Kita tunggu nih ya. Pokoknya next video kita lihat pengembangannya si Michael Diki ini membuat mobil JDM kayak apa. Saksikan terus, subscribe, dan see you in the next video. Ya, mumpung gak ada orangnya, kita mendingan omongin orangnya. Boleh. Gimana? Ya, menurut lu tuh, kan lu tadi habis ngobrol sama Diki ya. Menurut lu, kata lu, mobilnya tuh sebenarnya gimana sih? Mau hard feeling atau no hard feeling nih? Dua-duanya lah, hard feeling aja. Biar lebih, hard feeling. Ya, mumpung gak ada orangnya ini mah. Kalau hard feeling, kelamaan jomblo mobilnya. Kelamaan jomblo? Jok sebelah kirinya, lu lihat aja tuh. Ampun dah. Kenapa? Ya nanti lihat aja sendiri tuh, nggak ada keriput lu, malu kan? Aduh, mendingan nggak usah di jok kiri, lepas dia mainan JDM, kalau nggak sekalian racing look kan? Buat apa dia stand kelihatan sama orang ya kan? Kelihatan mobil mewah, mahal, eye catching, necis. Jok kiri kosong. Aduh, terus dia tuh pakai jok racing, lu apa nggak pakai? Kan lu stand juga, Kalau stance Indo menurut saya, jangan menghilangkan kenyamanannya dong. Bener dong, kalau itu menurut gua. Jadi kalau mobil ini, oke, nyiksa nih kaki-kakinya kan. Nggak bisa dibawa ngebut-ngebut banget selalu gimana kan. Tapi jok gua empuk, nggak mendal-mendal kayak si mobil si Michael Diki itu. Keras banget bro. Aduh, mendingan kayak gini kan nyaman. Mau gandengan enak, tangan pegangan enak. Mau lihat bintang, pasang rektop tapi posisi lu susah. Oh iya, di posisi susah. Posisi susah, jok baket kan. Mau lihat ke atas, tidurinnya jok baket. Oh gitu kan susah tuh. Mendingan ini, mau lendotan bisa, mau apa juga bisa. Coba lendotan gimana? Oh nggak mau, itu nanti lendotan. Gue tahu sih perangkap lu, homo, susah lu. Aduh. Terus dia juga karbonnya banyak ya? Dia karbon banyak, tapi mobil nggak pernah keluar buat apa? Mau pamer sama siapa? Mobil, iya, toh? Iya, di mobil nggak pernah keluar ya? Nggak pernah keluar mobil, kelamaan. Setahun bensin 300 ribu. Gua tanya, 300 ribu? Tahu gimana caranya? Gimana? Sebelum masuk bengkel, masuk dulu tuh ke pom bensin, isi full tank. Tahun depan baru keluarin mobil, 300 ribu, bro. Buat apa punya mobil ya? Nah, makanya gua sendiri kan bingung tuh gimana. Dia mobil stance bukan buat nongkrong. Bukan buat show off di jalanan, buat apa dia? Pelek lebar-lebar gitu-gitu, siapa yang mau tau peleknya lebar? Siapa yang mau tau? Juga colong gitu lagi ya? Kalau di aliran modif, boleh lah. Kita ngomong Diki, bagus, mobilnya rapi gitu kan. Eye-catching kan, klimis dia alirannya. Yang nggak, yang norak-norak gimana. Dia elegan, mewah menurut saya. Tapi percuma kalau mobil nggak bisa tampil harian. Buat apa? Gimana nanti challenge lagi nih? Bawa tak harian dah, muter-putar. Nah,
pengen tahu nih, tantangin aja dia mau nggak nanti coba kita lihat nih ya. Nah gitu, ini menurut gua soal mobil Michael Dickey. Jadi sebenarnya sih nggak ada kekurangan lah, malahan kalau saya lihat speknya dia udah high class semua, udah BBK, full spek dia main. Mesin interior, eksterior dia gokil sih, dia ngitung bener-bener ya detail dia. Dan kalau saya waktu pas lagi ngerjain tuh mobil, ya emang kerepotan sih, pusing pak, rewel banget nih, kebanyakan omong, aduh, jomblo, belagu, banyak omong, tau nggak? Oke, yang terakhir deh Ben, kan ini sama-sama stance nih, lo diadu, dari kaki-kaki sistem duduk. Pasti enaknya saya. Enak punya? Punya enak saya, baby saya number one bro. Udah nggak ada lawan, ini mobil mau ditinggal lu sebulan nggak akan turun, ersasnya, nggak ada bocor, nggak ada rembes. Nah, sehat, ya, sehat ya. Banget. Mau starter hayo tahun 99 lo bro. Coba di starter, boleh di starter. Aduh ini nggak ada kuncinya, jangan nih. Sebenarnya sih nyala aja nih mobil. Oke. Yo, mau dibawa kemana juga hayo nih mobil sih. Siap jalan ya. Iya dong. Oke deh, ini Kylian Baby Yavin. Mobil sebelah. Ya. Tapi orangnya tuh rada galak ya. Nanti coba saya minta untuk ngobrol ya. Oke. Okay? Bye. Oke, okay, kau. Tadi udah bahas kan sama Alvin tentang stance. Nah, kalau kata lo, lo kan udah stance banget nih. Belum lagi lah, masih kurang banyak ini. Masih biasa. Kata lo, mobil tetangga lo itu gimana? Bagus ya. Dia rektop itu, bagus itu rektop. Ya, sama kayak punya lo itu mah. Jadi yang bagus punya dia, bagus punya lo juga. Ya rektop sama. Oh bagus, sama. Ya. Merek sama tak ini? Sama persis. Oh sama persis. Iya. Jadi kalau mobil tetangga itu gimana? Sebenarnya ini dia stance yang lebih aman gitu. Stance yang lebih aman. Mobilnya masih bisa dipakai. Jadi kata lu stance yang benar tuh kayak gini. Ya kayak gitu gitu. Maksudnya sebenarnya kalau dibilang stance itu sebenarnya bisa dibilang bisa dikatakan cara aman modif zaman sekarang. Cara aman modif berarti intinya lu yang salah jalan atau dia yang salah jalan ya? Gini sebagai contoh. Gue pernah lihat di luar ada Fairlady 350Z. 350. Joknya rekarok. Joknya rekarok. JDM banget lah gaya dah, pokoknya dah bener-bener. Ya JDM juga sebenarnya bukan gaya ya, maksudnya JDM itu kan Japanese Domestic Marketing, berarti dia pakai barang-barang Jepang gitu. Tapi maksudnya gaya-gaya udah ya racing gitulah. Bumpernya Amios apa segala. Velgnya dia pakai kalau nggak salah monoblock gitu dulu apa tuh namanya. Dia velgnya pakai iFord Seneca kalau nggak salah. Bukan iFord. Dia velgnya pakai ini apa sih namanya? Itu aduh, Kranze Brasseria. Oh, Wetz Kranze. Iya. Terus kalau pada zaman 2005, 2008, 2010 lah taruh katakan. Dibilang bego pasti. Kenapa mobilnya gayanya racing? Velgnya VIP, bener enggak? Bener sih. Nah, tapi gimana seiring berjalannya waktu? Makin ke sekarang, makin ke sini gitu. Makin aman kita modif mobil. Yang penting proper gitu loh. Dalam arti proper gimana? Proper cara berdirinya. Maksudnya fitmentnya dapat atau lu slam atau apa terserah deh. Terus ya pokoknya masih pada satu bidang itu, velgnya makin bebas makanya gitu sekarang. Oh, jadi enggak harus yang gue harus enggak harus yang gimana gitu. Iya, jadi pun enggak sebenarnya kalau kata gua enggak salah juga gitu Alvin pakai velgnya RPF gitu. Maksudnya bukan velg celong kan. Soalnya enggak ada stance tuh enggak ada aturannya gitu. Pun stance-nya sendiri tuh masih rancu gitu loh. Ini beneran nama gayanya nggak sih atau nggak gitu kan? Masih banyak orang yang salah paham ya makanya tadi. Iya, pun gue juga nggak paham banget sebenernya. Karena tadi sepengetahuan kalian berdua menjelaskan gitu. Iya, kalau menurut gue gitu sih. Jadi kalau dibilang bisa di mobil Alvin masih enak ya, masih bisa pakai daily. Tapi pun nggak dipakai daily sebenernya. Tadi gue di sana kan, ya sebenernya cerita tentang mobil dia sih nggak nyeritain lo. Gitu kan kata dia tuh mobil dia masih bisa daily. Cekek keren, jalan kemana aja siap. Oh memang betul. Betul, tapi nggak dipakai, sama aja bohong dong. Bener nggak? Katanya, ya nggak tahu sih, ini rumor-rumor yang di luar ya, gue juga nggak denger dari dia sih. Katanya bensinnya 300.000 gitu, setahun itu. Oh itu benar, itu benar. Gimana itu? Gini ya, jadi gue tuh berusaha all out gitu di mobil. Karena balik lagi, ini benar-benar mobil yang ngajarin gue mendalami lah. Gue kecebur mobil tuh ya di ini, di Empik ini gitu. Kan. Jadi ya
lama tuh di bengkel setahun lagi baru jadi masuk bengkel lagi. Keluar masuk bengkel ya? Iya, duit banyak enggak sebenarnya. Cuman ya gua makan Indomie jadinya kan gitu loh. Oh gitu. Iya. Jadi gimana ya? Ini jadi sebenarnya mau ngomongin mobil gua apa mobil Alvin sih? Mobil dia, cuman oh, mobil Alvin. Gua tuh penasaran ada gosip tentang mobil lo gitu kan. Oh iya iya. Jadi intinya kalau cara duduknya, lu berani gak sama mobil sebelah? Maksudnya? Stance kan gimana cara mobil berdiri kan? Nah kan kalau sekarang duduknya RSAS, berarti jatuhnya kan duduk kan? Berani gak tuh? Aduh, fender tulip sih. Kalau di pantai sini lah masalah kaki-kakinya. Kalau fender tulip, bilang fender tulip kan sama-sama fender tulip. Ah, tapi lebar-lebaran aja. Lebaran aja, jadi lu berani gak mobil masalah duduk-duduk? Duduk-dudukan yang masih, waduh, ntar dia tinggal beli velg lagi, tapi susah tuh. Berani sih berani, kalau nggak dirubah nggak berani lah. Nggak dirubah berani gue. Oke, okay, berarti kalau testing bareng, lu optimis ya menang ya? Kalau dia, masalah kaki-kaki ya? Ya kaki-kaki sebenarnya ya berani sih berani ya, cuman kalau dia, ini dia ada orang kan nih, ntar nih. Orangnya kan, keluar sih. Cari makan lihat, sih, ngeliat kayaknya. Nah, berani sih berani, cuman kalau dia beli velg lagi, kelar gue. Kelar? Oh, oke lah kalau gitu. Berarti intinya kalau lo nilai mobil lo berapa, mobil dia berapa poinnya? Gak usah gitu, soalnya gini deh sebenarnya. Dibilang nilai susah karena balik lagi gini. Kenapa gue suka stand sebenarnya? Karena tuh dibilang untuk peraduan gak bisa. Kalau menurut gue ya, soalnya gini. Balik lagi kan itu cara lo mendirikan mobil lo gitu loh. Maksudnya ya ini gue gitu loh. Ini gue, ini lo. Maksud gue jadi cara berdiri orang. I didn't build it for your approval anyway gitu loh. Okay. Jadi pokoknya lu mau kata lu mobil gua jelek ya bodo amat gitu loh. Ya gua sukanya begini gitu. Pokoknya slangnya anda, pokoknya anda. Bukannya maksudnya enggak mau dengerin kata orang sih, cuman ya gua tetap dengerin juga maksudnya masukkan, misalnya kayak masukkan. Kayak dulu bilang ih birunya di kurang bagus. Ya gua pun kalau emang masuk di gua ganti gitu loh. Berarti kalian yang bilang warna birunya jelek itu dia berarti setuju. Birunya jelek. Oh jelek enggak, cuma kurang cocok. Oke deh kalau gitu. Begitu ya. Dong sih paling apalagi. Apalagi ada masukan lagi tentang kalau lu jadi Alvin, mobil itu mau diapain? Kalau gua jadi Alvin sebenarnya Alvin ini satu-satu masalahnya adalah mobil terlalu banyak. Oh gitu. Terlalu jadi, banyak mobil dia punya ya. Kalau gua kan cuma dua nih. Hmm. Baru ditantang lagi sama dia tadi itu. Ya udah tuh 36 gua ntar jadi udah. Waduh, kalau jadi Alvin, enggak, kalau jadi Alvin dia mau milih palak yang celongkal atau yang gimana? Sebenarnya kalau gue jadi Alvin, dia kan sebenarnya ada saat nyimpen tuh 3 biji palak tuh. Ya gue gak mau sebut lah, ntar terlalu di expose gitu kan. Gue pasangin tuh palak lagi. Ganti palak lagi. Ini mobil, gue suka ini apa? Gue suka bagus gitu. Cuman maksud gue sih nggak selama juga palak tripis lebih bagus dari palak. Casting lah atau casting juga ya. One Piece lah, atau Force apapun itulah, cuman maksud gua kalau gua sih ya kalau itu maksudnya dia punya velg yang lebih better gitu. Bukannya ini velg jelek ya, cuman kalau kata gua kalau dia pakein lagi itu velg yang dia simpen itu entah kenapa disimpen doang, mobilnya bakal lebih all out lagi sih kalau kata gua itu. Ya kenapa velgnya? Karena ikutin terus, barangkali kita ada acara-acara pelaknya keluar. Sebenarnya videonya ada di vlog kita. Videonya ada. Video pelaknya ada di vlog. Biasa aja gitu, cuman ya biar biasa aja mata lu anjir itu gua nabung seumur hidup mau beli itu velg. Gila lu. Apa jawab pelaknya? Dia mobil semahal ini mau modifannya masih mahal apa enggak ini low budget? Ini masih budget. Nabung buat demi pelak itu masih belum kesampaian. Berarti pelaknya apa coba? Ini mobil low budget, ini mobil low budget. Buat 30 juta. Karbon berapa juta? White body berapa juta? RSAS berapa? Kira-kira coba semangat apa peleknya ya? Lagi, tapi teman-teman tolong diingat mobil saya ini low budget. Serius? Low budget? Low budget? Gimana cara ini karbon? Setir karbon? Iya. Turbo? Airsas? Cok begini, belakangnya karbon. Gimana cara low budgetnya? Low budget serius? Serius low budget? Gimana bisa low budget? Pada penasaran nggak? Nanti kita bahas lagi deh, kenapa low budget. Aja lo ya. Kita tanya-tanya lagi aja. Okay. Ini video kepanjangan, gue udah keringetan. Panas sekali ya mobil ini. Oh, okay. Gue nyalain dulu mesinnya apa? Udah lah, yaudah, kita stopin aja. Itu nggak ada akinya guys, kalau mau ngasih. Oke? Woy! Oke, cukup sekian videonya. Terima kasih, and bye-bye. Hey, mobil murah!
Mobil murah. Apaan lu? Mobil murah 300 ribu lu. Mobil lu bisa dipakai enggak dipakai? Apaan? Mobil lu bisa 300 ribu. 300 ribu. Lu mau maluin lu.